Berjalan dramatis hasil pertandingan Timnas Indonesia U17 versus Timnas Panama U17 di Grup A Piala Dunia U17 2023. Tapi sebelum lanjut, bolehlah kalian like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport. Kalau sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Sebagaimana diketahui bersama, laga Timnas Indonesia U17 versus Panama U17 bermain di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada Senin 13 November 2023. Pada awal babak pertama, Timnas Indonesia U17 sering ditekan tim tamu Panama. Tim asuhan Bima Sakti ini kerap kehilangan bola. Iqbal Gwinyangi dan kawan-kawan juga banyak salah oper dalam beberapa momen. Kesalahan pemain Indonesia dimanfaatkan Panama guna merebut bola. Panama mendominasi permainan dan penguasaan bola, sementara Garuda Asia terkurung di area sendiri. Area sisi kanan pertahanan Indonesia yang diisi Welber Jardim jadi yang paling sering dieksploitasi Panama pada 10 menit awal permainan. Dalam situasi ini, Indonesia praktis mengandalkan serangan balik, akan tetapi serangan Indonesia bisa dipatahkan pertahanan Panama. Indonesia memiliki satu kans yang bisa mengancam Panama, salah satunya melalui tendangan kaki kanan Jidan Bin dari luar kotak penalti masih jauh dari gawang Panama pada menit ke-19. Gelandang Panama Eric Moreno mencoba peruntungan dengan tendangan kaki kanan dari luar kotak penalti pada menit ke-24, tetapi tidak mengarah ke gawang Indonesia. Memasuki 15 menit terakhir babak pertama, Panama memiliki sejumlah tembakan namun lagi-lagi belum ada yang mengarah ke gawang Ikram Al-Ghifari. Saat babak pertama terlihat akan imbang 0-0, Indonesia kecolongan. Panama unggul pada menit ke-43 melalui Alder Castillo. Berawal dari kesalahan oper lini belakang Indonesia, Castillo mencuri bola. Castillo melewati 4 pemain Indonesia sebelum mengocok Ikram dengan tendangan cungkilnya. Indonesia tertinggal 0-1 di babak pertama. Jika melihat hasil pertandingan di babak pertama, admin memprediksi Timnas Indonesia bisa bangkit dan mengalahkan Timnas Panama U17. Saya harapkan di babak kedua, Timnas Indonesia tidak banyak melakukan blunder sehingga bisa mengalahkan Timnas Panama dengan skor 2-1. Prediksi admin mudah-mudahan tercapai. Bagaimana dengan prediksi kalian? Terima kasih, salam sehat, salam olahraga.